Video ini dibuat dengan latar belakang banyaknya tuduhan dari umat muslim yang berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Yesus bukan Tuhan dan lain-lain, dengan mendasarkan pemikirannya dari isi kitab Al-Quran. Dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut menimbulkan rasa penasaran, dari mana sebenarnya asal-usul ayat-ayat Al-Quran, sehingga memiliki pemikiran dan isi yang berbeda dengan Alkitab. Apakah kedua-duanya berasal dari sosok Allah yang sama? Tidak mungkin. Untuk itu, saya memberikan hasil penelitian saya tentang Al-Quran di dalam video ini, supaya umat Kristen semakin mengerti apa yang sebenarnya. Pengertian firman Allah. Sebelum kita masuk ke pernyataan Al-Quran tentang isinya, mari kita memahami pengertian firman Allah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, firman itu artinya kata atau perintah Tuhan atau sabda. Firman Allah berarti kalimat yang disabdakan oleh Allah, bukan perkataan yang keluar dari sosok lain. Menurut keterangan dan pemahaman berdasarkan Alkitab, bahwa firman itu disampaikan Allah, yang datang dalam wujud manusia, atau seperti seorang malaikat, atau datang melalui penampakan wujud lain, seperti api, tiang awan, atau Allah berfirman melalui mimpi dan lain-lain. Sosok yang berfirman di dalam Alkitab Perjanjian Lama bernama YHWH. Sosok inilah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim Maria, yang diberi nama Yesus. Sosok inilah tubuh manifestasi Allah, yang datang dari alam roh ke alam manusia dengan wujud yang serupa dengan manusia. Penampakan tubuh manifestasi Allah memang seperti manusia, sebab dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sudah dikatakan, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14a berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan seterusnya. Al-Quran pun mengakui bahwa Al-Masih Putra Maryam adalah firman Allah. Quran Surah 4, ayat 171, Quran Surah 3, ayat 45. Kalau Anda sudah memahami firman Allah menurut ayat-ayat tersebut, apakah ada firman Allah yang keluar dari sosok lain? Jawabnya, tidak ada. Bagaimana pengakuan Al-Quran tentang dirinya? Allah tidak patut berbicara kepada manusia. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Quran Surah 42, Asy-Syura ayat 51. Kalau Allah Muhammad tidak pernah berbicara kepada Muhammad, lalu dari mana isi Al-Quran yang disebut wahyu Allah? Bagaimana Muhammad disebut utusan Allah, sedangkan Allah sendiri tidak pernah berbicara kepadanya? Bagaimana Al-Quran disebut firman Allah, sedangkan Allah sendiri tidak pernah bersabda kepada Muhammad? Oleh karena itu, siapakah yang berfirman kepada Muhammad? Ayat ini sebuah bukti paling mendasar bahwa ayat-ayat Al-Quran bukan firman Allah, dan Muhammad yang diklaim sebagai nabi adalah klaim tanpa bukti. Siapa sosok yang bertemu dan berbicara kepada Muhammad? Menurut keterangan Muslim dan hadis, bahwa Muhammad pernah bertemu dengan sosok yang membuatnya ketakutan dan menggigil di Gua Hira. Saya tidak menemukan bahwa sosok tersebut memperkenalkan dirinya kepada Muhammad sebagai seorang malaikat, selain hanya dugaan bahwa dia adalah seorang malaikat yang bernama Jibril. Dan kembali pada keterangan saya di awal, bahwa firman Allah adalah sabda Allah yang diucapkan oleh Allah melalui tubuh manifestasinya, YHWH atau Yesus kepada manusia. Inilah sosok manifestasi Allah yang berfirman kepada manusia.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 97, berkata, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Dari pengakuan ayat di atas sangat jelas bahwa Jibrillah yang datang dan menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad. Jibril inilah yang memberikan inspirasi sehingga keluar ayat-ayat Al-Quran. Quran Surah 2, Al-Baqarah ayat 23, berkata, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Di Quran Surah 2 ayat 23 tersebut dengan jelas dikatakan, bahwa Al-Quran berasal dari kami, yaitu Jibril, sosok yang bertemu dengan Muhammad di Gua Hira, dan dia bukan Allah. Dan Muhammad adalah hamba Jibril, bukan hamba Allah. Kata kamu di sini adalah seseorang yang lain, teman bicara Jibril. Padahal Muhammadlah yang menjadi utusan. Ini adalah ayat yang aneh. Arti tersirat dalam ayat ini adalah, tidak ada yang mampu membuat kitab selain Jibril dan mereka dengan bantuan Allah. Ketika Jibril berkata, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, tidak akan mampu membuat satu surah seperti yang dia buat, justru menunjukkan bahwa manusia dapat membuat kitab wahyu langsung dari Allah. Jika Jibril ini adalah malaikat, sebagai pembawa wahyu Allah, maka seharusnya tidak ada wahyu Allah sampai kepada manusia, tanpa melalui dia. Berarti, manusia dengan pertolongan Allah mampu membuat satu surah tanpa melalui Jibril. Artinya, Allah dapat berhubungan secara langsung dengan manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Analogi, dukun berkata kepada pasiennya, tidak ada yang mampu mengobati Anda seperti yang saya lakukan, walaupun mengajak penolong-penolongmu selain Allah. Walaupun dukun bisa menyembuhkan, bukan berarti dia suruhan Allah. Maksud pernyataan seizin Allah. Pernyataan seizin Allah ada terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya seperti berikut. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman, Quran Surah 2, Al-Baqarah ayat 97. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 64. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab. Quran Surah 13, Ar-Ra'd ayat 38. Apa maksud kata seizin Allah? 1. Seizin Allah berarti ada kepentingan atau kehendak Allah. Sebagai contoh, orang tuanya mengizinkan anaknya pergi belajar ke rumah temannya. Dari contoh ini, orang tuanya pasti memiliki kepentingan kepada anaknya supaya pintar. 2. Seizin Allah berarti boleh terjadi, tetapi bukan kehendaknya. Sebagai contoh, seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk pulang cepat karena kepentingan keluarga si murid.
Dari contoh ini, guru sama sekali tidak memiliki urusan dengan keluarga muridnya. 3. Kita juga sering berkata bahwa penyakit, bencana, bunuh diri, merampok, dirampok, dan lain-lain adalah atas izin Allah. Tetapi sebenarnya ini bukan kehendak Allah, tetapi akibat godaan setan dan kehendak bebas orang yang melakukannya. Dengan demikian, izin Allah yang bagaimana yang dimaksud di dalam Al-Quran surah 2 ayat 97, surah 4 ayat 64, dan surah 13 ayat 38? Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia. Sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, Quran surah 69, Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Quran surah 81, At-Takwir ayat 19. Bahasa Arabnya dengan teks Latin, berbunyi, Innahula qawlu rasulin karimin. Pengertian rasulin karimin itu adalah, wahyu rasul yang mulia. Akan tetapi dalam terjemahan ada kata tambahan di dalam kurung, yang saya tandai dengan tulisan berwarna merah. Kata tambahan itu adalah tafsir atau pembelokan arti, sebab dalam bahasa Arabnya tidak demikian. Oleh karena itu, Al-Quran bukan wahyu Allah, tetapi wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Sebab yang disebut Rasul adalah Jibril dan Muhammad, bukan Allah. Siapa Muhammad, menurut Al-Quran? Keberadaan Muhammad menurut Al-Quran. 1. Menaati Rasul Muhammad, berarti menaati Allah. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat 4, An-Nisa ayat 80. Yang menjadi pemelihara Muslim adalah Muhammad, bukan Allah. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman, Quran Surah 8, Al-Anfal, ayat 1. Kalau Allah tidak pernah berbicara dan menunjukkan dirinya kepada Muhammad, lalu harta rampasan perang yang disebut milik Allah itu diserahkan kepada siapa? Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu, hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas, Quran Surah 24, An-Nur ayat 54. Jika Muslim taat kepada Muhammad, niscaya Muslim akan mendapat petunjuk. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Quran Surah 24, An-Nur, ayat 56. Jika Muslim taat kepada Muhammad, niscaya Muslim akan diberi rahmat. 2. Setia kepada Muhammad, berarti setia kepada Allah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah 48, Al-Fath, ayat 10. 3. Mengikuti Muhammad, berarti mencintai Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah 3, Ali Imran ayat 31. Jika Muslim mengikuti Muhammad,
niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa umat muslim. Dengan demikian, dari tiga ayat ini, Quran Surah 4, ayat 80, Quran Surah 48, ayat 10, dan Quran Surah 3, ayat 31, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu 1. Walaupun Allah tidak patut berbicara kepada umat muslim, tetapi muslim cukup taat, beriman dan mengikuti Muhammad, maka sesungguhnya umat muslim sudah taat, beriman dan mencintai Allah. 2. Jika Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, Quran Surah 42, ayat 11, dan tidak mungkin memperlihatkan dirinya kepada manusia, maka eksistensi Allah ini sudah diwakilkan dengan sosok dan pribadi Muhammad. Kesimpulan dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran di video ini adalah 1. Allah SWT tidak pernah berbicara kepada manusia. Quran Surah 42, ayat 51. 2. Taat kepada Muhammad berarti taat kepada Allah. Quran Surah 4, ayat 80, dan lain-lain. 3. Setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Quran Surah 48, ayat 10. 4. Mengikuti Muhammad berarti mencintai Allah. Quran Surah 3, ayat 31. 5. Ayat-ayat Al-Quran berasal dari Jibril yang dimasukkan ke dalam hati Muhammad dengan seizin Allah. Quran Surah 2, ayat 97. 6. Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia. Quran Surah 69, ayat 40, dan Quran Surah 81, ayat 19. Kesimpulan, Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia. Itu dapat tuh. Apa sih ini Arle? Gembel.